Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di channelnya Jejak Kuliner 09. Semoga perjumpaan kali ini bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Jangan lupa guys, kita tetap jaga kesehatan, jaga pola makan, jaga minumnya juga guys. Kita harus bisa jaga pola makan kita sehari itu 3 kali makan. Terus jangan lupa juga guys ya, kita tetap banyak minum air putih. Kita selalu menyukurin tentang kehidupan kita dan kesehatan kita, biar kita itu bisa menikmati hidup dengan tenang guys. Kalau kita sehat, insya Allah hidup kita lebih tenang guys. Jangan kemana-mana, tetap di channelnya Jejak Kuliner 09. Sekarang saya mau mukbang tahu penyet 3 sama telur penyet 2 guys, dan ditambah sama nasi. Jangan kemana-mana, tetap di channelnya Jejak Kuliner sampai selesai. Babang kuliner makan nasi sama telur penyet dan tahu penyet guys. Subscribe to this channel. Guys, ini udah persiapan mau mukbang lalapan tahu. Ini ada 3 tahu, 1, 2, 3, terus ada telur. Ini ada telurnya 2 guys. Ini lalapan telur sama tahu guys. Wah, kayaknya mantep banget ini guys. Luar biasa mantepnya. Asyarakatku guys. Terus bumbu apa ya, sambelnya ini dengan apa ya, membel sambel mentahan semua. Apa, tomatnya mentah, terus bawang putihnya mentah, cabenya juga mentah guys, kecuali indoknya mateng guys ya. Ini udah persiapan mau makan nasi lalapan tahu penyet telur penyet ini. Wah, mantep ini sini. Bismillahirrahmanirrahim, kita tuangkan, campur sama nasi. Wah, ini ada 2, ada kerupuknya lagi guys. Wah, mantap guys. Luar biasa. Wah, nikmatnya terasa banget, harumnya luar biasa guys. Asoy padi goyang lidah sekarang guys. Oke, sebelum kita cicipin, kita berdoa dulu. Bismillah, selesai. Oke guys, bismillahirrahmanirrahim, kita coba dulu. Mantap guys.
Oke guys, alhamdulillah kita bersyukur dan menikmatin apa yang kita udah makan hari ini. Luar biasa mantepnya, enaknya itu mantep banget guys. Wah, apalagi makan sama ada kerupuknya, krenyes gitu guys. Wah, terima kasih udah ikutin saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.